بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. اخواني واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam hari ini yang akan kita lanjutkan dalam kajian kita adalah tafsir juz amma tafsir surah Al-Quran dari Juz Amma. Iya, dan sekarang kita masuk di surah yang kedua ya. Dan Alhamdulillah bin kita sudah menyelesaikan surah An-Naba. Iya, tinggal antum ya, membaca kembali ya, minimal terjemahannya ya supaya kita semua bisa mentadaburinya memahami maknanya ketika kita dengarkan ayat-ayat ini dibacakan terlebih lagi ketika di dalam sah di dalam salat ini semua menambah khusyuan kita di dalam salat ya kalau maknanya bisa kita hadirkan ya bisa kita hadirkan ya nah, tentunya dengan cara ja kembali, mengingat makna-makna, lafad per lafad, ayat per ayat yang kita sudah baca tafsirnya. Ya kan? Ya, misalnya suratul fatihah. Antum bisa baca dan terjemahkan apa maknanya. Ya kan? Kenapa? Karena sering dibaca. Ia, dan artinya sudah difahami. eh Ini kalau kita hadirkan seperti ini juga dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran, luar biasa. Jelas ya, hanya kita mungkin surah-surah tertentu saja yang mampu kita pahami maknanya, eh, mentadaburi maknanya. Eh, eh, makanya itu hikmahnya, kenapa kita sholat diperintahkan untuk diam. Faham? Eh, kita sholat diperintahkan untuk diam ketika imam membaca. Kecuali satu surah yang kita diperbolehkan, itu suratul fatihah. Selebihnya itu kita diam. Kenapa? Untuk itu ya kita bisa mendengarkan mentadaburi supaya kita khusyuk dalam sholat Jelas ya? Ya. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa quranu lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkanlah dan diam. Kenapa kita diperintahkan untuk diam ketika baca Al-Qur'an? Ada orang yang baca Al-Qur'an gitu supaya kita dengarkan, ya. makanya itu kata para ulama yang tidak pantas yang kita lakukan kita jadikan Al-Qur'an sebagai pembawa tidur. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu dibacakan untuk kita tadabur kita dengarkan. Nah, kalau kita jadikan pembawa tidur, kita tidak dengarkan Al-Qur'an itu. Ya, makanya kalau ada di dalam rumah diputar, morotal misalnya, kalau tidak didengarkan lebih baik dimatikan. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibacakan untuk kita dengarkan. Jelas ya? Jelas firmannya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quranu fastami'u lahu wa ya. Kita tidak. Ya. Di rumah, ya. ibu-ibu masak, ini dan putar melotal. Itu tidak didengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? ya? Mending kalau ceramah, mending. Ya, mending ganti ceramah kalau kita tidak terlalu fokus mendengarkannya mending ceramah daripada Al-Qur'an yang diputar kita juga tidak dengarkan kita tidak tadabur kita tidak dengarkan dengan baik ya Allah perintahkan kita untuk dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu juga bentuk pengagungan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini semua di antara kebaikan-kebaikan ketika seorang itu mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang telah jelaskan bahwa sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya mereka mengatakan hendaknya pada setiap mahat mahad setiap masjid masjid yang di situ yang di situ diajarkan ya, ilmu agama maka hendaknya jangan mereka merupakan apa satu pembahasan satu waktu untuk membaca dan membahas tafsir Al-Quran itu nasihat para ulama ya karena ini adalah ilmu yang sangat penting, membahas tentang makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah kita mendapatkan berkah. Eh, makanya, masjid itu dijadikan untuk apa? Hah? Kata Nabi dalam hadis, "Masjid itu dijadikan untuk apa?" Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Melakukan ibadah-ibadah di situ, di terakhir membaca Al-Quran." Dengan itulah kita mulai berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an dikatakan berberkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkar ulul albab. Allah berfirman, Al-Qur'an ini kami turunkan berberkah. Ya. Lihat baru ayatih dan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Tapi sedikit diantara manusia yang mengambil berkah dari Al-Quran. Bukan mengambil berkah dari Al-Quran itu digunting, diculupkan airnya, diculup, baru diminum airnya. Bukan. Bukan seperti itu mencari berkah dari Al-Quran. Mencari berkah dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Baru berberkah ke kehidupan itu. Jelas ya? Bukan seperti itu mengambil berkah dari Al-Quran. Bukan diusap-usap di badan. Bukan itu. Iya. Nah, Jelas? Bukan harus dibaca, dicium dijunjung tidak seperti itu tapi dengan dibaca dan ditadaburi dan diamalkan baik sekarang kita masuk di surah yang kedua ya surah an naziat surah an naziat ini surah makkiyah surah makkiyah kita juga sudah jelaskan pada pertemuan yang awal di pembahasan surah an naba bahwa surah-surah makia memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan sifat-sifat surah madaniyah ya kan di antaranya yang kita sebutkan apa surah makia ciri khasnya apa ayat-ayat apa keras ya kan kenapa karena yang turun yang dihitop oleh Allah dalam surah-surah makia adalah orang-orang musyrikin Iya orang-orang musyrikin yang menentang nah, makanya turunlah surah-surah dalam Al-Quran, surah Makkiyah. Nah ini Makkiyah juga. Ya, An-Naziat Makkiyah. Makanya di dalamnya terdapat ya, teguran keras atau ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan yang keras. Ya, tapi kalau surah Madaniyah cirinya ya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat Ya ayyuhalladzina amanu Au bil uqud. Wahai orang-orang beriman, berikanlah salat wahai orang-orang yang beriman, ya penuhilah janji-janji kalian. Itu madaniyah ini. Ya, kitabnya lembut. Ya, karena memang sudah muslim pada waktu itu. Ya. Jelas ya setelah berhijrah. Taib. Dan anaziat an artinya malaikat yang mencabut. Jelas ya, malaikat yang mencabut itu arti ada dari an-naziat الله سبحانه وتعالى في داخل سورة النازيات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرَّاجِفَةِ تتبعها الرادفة Kulubu yawma wajifah khasyi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah 10 ayat pertama Ya sampai situ dulu ya kita terjemahkan dulu 10 ayat pertama Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim Wan demi yang mencabut dengan keras demi yang mencabut dengan keras. Dari terjemahan yang saya sebutkan, berarti wow di situ wow apa? Demi ahsan tembarkanlah um fiksum, sumpah. Iya, demi Allah. Iya. Billah, sumpah. Tallah, sumpah. Wallah, sumpah. Itu semua sumpah. Jelas? Kita, iya, makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Termasuk kesyirikan bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Ka'bah, demi bapakku, demi ibuku, demi ini demi selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Paham? Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Paham? Ya Allah bersumpah dengan makhluknya dalam al banyak sekali. Watini wa zaitun itu sumpah semua itu demi buat tin dan zaitun. Waktu duha demi waktu duha. Wasyamsi si waktu duha demi matahari ketika bercahaya. Banyak sekali dalam Al-Quran. Faham? Nah, di dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan bersumpah memakai makhluknya, maka makhluk ini yang dipakai bersumpah ini ada ada apa? Ada kekhususan dan ada kemuliaannya. Paham? Tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Tidak ada kekhususannya. Tidak ada makna-makna atau hikmah yang Allah ingin disebutkan. Tidak. Tetapi ada maksud dan tujuan. Ada hikmah. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Ya, bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, di sini Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut, mencabut apa? nyawa. Dengan keras. Demi malaikat yang mencabut dengan keras. Tentunya kita sudah pahami bahwa malaikat yang mencabut dengan keras, malaikat pencabut nyawa, ya, nyawa orang-orang kafir. Orang-orang munafik. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat mencabut dengan keras, basitu aidihim akhriju anfusakum. Keluarkan diri kalian. Ya. Sebab orang kafir tidak mau keluar. Maka malaikat dengan keras mencabutnya. Maka sakit. Jelas? Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut dengan keras. Wannazi'ati gorka. Demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Nazi'at jamak ya. Demi malaikat-malaikat. Begitu maknanya. Banyak. Tapi dari satu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Tentunya siapa yang dicabut dengan lembut? Orang-orang yang beriman. Iya. Tapi selembut lembutnya malaikat mencabut, ya sehalus halusnya mereka mencabutnya nyawa orang, orang yang beriman. Tetap kata Nabi alalil lil -mauti sakarat. Tetap ketahuilah kata Nabi Sallam bahwa kematian memiliki sakarat. Iya, dalam hadits yang lain seperti 300 kali bacokan pedang. Ia, itu sudah lembut. Ia, bagaimana lagi dengan wan Dengan yang dicabut dengan keras. Iya. Nabi pun merasakannya. Ia. ketika keluar roh beliau sallallahu alaihi wasallam roh yang mulia keluar Iya, kata Bakar Asyidi kepada anaknya Fatimah, "Laisa 'ala abiki karbun ba'dal yaum." kata Bakar as kepada anak Nabi Sallam Fatimah tidak ada untuk ayahmu ya rasa sakit kesulitan kecuali hari ini maksudnya ini yang terakhir ini menunjukkan bahwa dengan ya beliau merasakan sakitnya sakratul maut sampai beliau merasakan sakit panas badan beliau beliau meminta kepada Aisyah untuk didatangkan air beliau masukkan tangannya ke dalam ya air tersebut panas Ya, sebab memang beliau meninggal dalam keadaan sakit. Sakit yang terakhir. Taib. Wa Demi malaikat yang mencabut dengan pelan. Ya. Dan cuma satu yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perang. Ya, hanya ini. Ya, dalam hadis dijelaskan cuma seperti digigit. Semut. Eh, ya, makanya Abdullah sahabatnya ayah sahabat Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah namanya radhiyallahu taala anhu ma. Ya, eh, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan Allah berfirman kepadanya, ya, minta apa permintaanmu saya kabulkan. Permintaannya apa? Minta untuk dihidupkan lagi agar mati lagi. Ya, karena enaknya beliau rasakan apa? Mati syahid. Tapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah karena tidak mungkin. Ya, permintaannya mustahil. Iya meninggal tidak mungkin dikembalikan. Iya. Adapun yang lainnya itu merasakan sakarat. Walaupun orang yang terbunuh dengan ya, Mematikan dirinya, bunuh diri dengan ledakan. Misalnya langsung ya, Terhambur, ya. Tetap merasakan apa? Sakarat. Walaupun kadang kita melihat bahwa orang yang merasakan sakarat itu bisa kita saksikan ketika di akhir-akhir kehidupannya, ya mata yang terbuka nah itu sudah merasakan sakit makanya kadang matanya ikut ya ya itu diantar bentuk ketidakriduan dia untuk ya ruhnya ditarik makanya kadang ada yang matanya ke atas nah, kita disyariatkan untuk menutupnya jelas ya itu diantar bentuk ya sakarat taib Kata Allah subhanahu wa ta'ala Demi malaikat yang mencabut dengan pelan wasabihati sabaha. Kata Allah Subhanahu wa taala demi yang iya, naik eh iya, demi yang naik ke atas. Ada tidak malaikat yang naik ke atas? Ada? Bukan yang turun, kalau yang turun kan banyak malaikat turun. Ini naik ke atas ada tidak? Ada, malaikat apa? Ah, Betul, mencabut nyawa naik ke atas. Ketika mereka mencabut naik ke atas dalam hadis. Ada lagi? Malaikat apa yang naik? Membawa amal amalan. Membawa amalan. Nah, ini demi malaikat yang naik ke hawa, ke atas, ke atas langit. Nah, ini dia. Wa wasabihati sabaha. Paham ya? Kan dalam hadis mereka mencabut nyawa ya, diangkat ke atas. Minta pintu langit untuk dibukakan. Kalau orang-orang beriman dibukakan pintu langit. Ditanya dulu siapa yang kamu bawa Ruhnya siapa yang kamu bawa Maka Malik mengatakan Ruhnya Fulan Ibnu Fulan Disebutkan namanya dan nama ayahnya yang paling indah Ini yang saya bawa ini Fulan Ibnu Fulan Anu anaknya Anu Kalau dia orang-orang beriman dibuka ke pintu langit Jelas ya itu hadit Nah ini dia Demikian pula dalam Al-Quran Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu soleh yarfa'u kepadanya lah kalimat-kalimat yang baik itu naik dan amalan-amalan soleh itu naik. Siapa yang bawa amalan soleh ini? Malaik, malaikat. Dalam hadis kata Nabi SAW ya nafikum wa nahar. Silih berganti kepada kalian turun naik malaikat siang dan malam. Yaitu di waktu asar dan di waktu subuh. Ya, naik membawa amalan turun. Jelas ya? Dan dalam hadis kata Nabi SAW, malaikat naik itu membawa amalan itu terangkat ke atas di hari Senin dan hari Kamis. Makanya kata Nabi SAW, saya senang. eh ya, Amalan saya terangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya beliau sun, disun, bapak beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Disunahkan untuk berpuasa di hari itu. Karena amalan terangkat pada hari itu. Tapi sabihati sabah demi malaikat yang naik. Fasabiqati Iya, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Nanti ada maknanya, kenapa disebutkan ini? Ya. Bukan sembarangan diletakkan ayat ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ada makna di dalamnya, ada hikmah. kenapa Allah sebutkan demi malaikat yang mendahului dengan kencang? Fal mudabbirati amra. Yang mengatur perkara, mengurusi perkara. Ya kan ada malaikat yang ditugaskan membawa ya kan? Yang menurunkan hujan, menjaga sorga, menjaga neraka, mencabut nyawa, banyak. Ada ditugaskan di hari Jumat untuk menulis, ya, orang-orang yang hadir di hari Jumat. Ya, ada orang, ada malaikat yang ditugaskan untuk menaungi mereka-mereka yang berada di majlis-majlis ilmu Banyak nah, Dengan tugas-tugas mereka Yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik hey. Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hari peniupan yang pertama Maksudnya kalian akan dibangkitkan oleh Allah hey. Dengan tiupan yang pertama tatba'u harraf dan disusul dengan tiupan kedua. Paham? Itu nanya ya. Qulubun yauma idzin wajifah, hati-hati pada waktu itu wajifah, takut. Ya. Takut. Absharuha Pandangan khasyiah. Pandangan-pandangan manusia pada waktu itu khasyiah, tunduk Ya, yeah. tunduk. Takutan. Ya inna lamardudu hafirah. Mereka mengatakan, apakah kami, apakah kita akan dikembalikan seperti semula? Ya, yeah. pertanyaan pengingkaran. Ini 10 ayat di dalam surah An-Naziat. Iya, yeah. di sini pada surah An-Naziat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Sa'di mengatakan dalam tafsirnya hadil iksamatul bil malaikah al wa af'aluhum addallatu ala kamali li amrillah wa wa isra'ihim fi amrihi. Ini hikmahnya. Kata beliau rahimahullahu taala ini sumpah ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dalam surah An-Nazi'at di sini malaikat ini dengan perbuatan-perbuatannya. Ya kan? Kan Allah sebutkan ini bukan cuma malaikatnya saja, dengan perbuatannya Allah sebutkan ya wanaziat demi malaikat yang mencabut dengan keras berarti Allah menyebutkan tugasnya pekerjaannya ini menunjukkan apa menunjukkan kata Syekh kesempurnaan ketundukan mereka kepada Allah Allah subhanahu wa taala yang kedua dan cepatnya mereka dalam menunaikan perintah Allah sampai Allah sebutkan fasabiqati sabiqah masyaallah sampai malaikat berlomba-lomba melaksanakan tugas. Ya kan? Sampai ada yang mendahului, ada yang melap mendahului ya, kawannya, malaikat yang lain. Ya. Hikmahnya apa? Kita melihat bahwa bagaimana ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala sedemikian bersegeranya mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? ya. Hey, ini hikmah yang Allah sebutkan disebutkan tugas-tugas malaikat. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Iya. Bersumpah itu ada yang kita pakai bersumpah. Ya kan? Dan ada namanya yang disumpahi atasnya. Paham? Kan ada yang kita pakai bersumpah dan ada yang kita sumpai untuk kita bersumpah untuk apa? Apa maksudnya? Misalnya, saya bersumpah demi Allah. Ya. Saya melihat hilal. Ramadan atau hilal Syawal. Demi Allah, saya melihatnya. Di sini saya pakai Allah untuk bersumpah. Yang kedua, saya bersumpah dengan dengan nama Allah untuk ya, hilal. Bahwa saya melihat hilal. Paham? Ini namanya lafzul jalalah di sini Allah namanya al muqsambihi kalau bahasa Arabnya Yang disumpai dengannya Atau kita bahasa Indonesia kan Yang dipakai Bersumpah Ada namanya al muksam Alayh Yang disumpai atasnya Paham? Maksudnya kita bersumpah untuk apa? Menguatkan apa? Paham? Ada di sini yang sudah kita sebutkan tadi Al-Muqsam Bihi Allah bersumpah dengan Apa? Malaih? Malaikat Tapi Allah bersumpah dengan malaikat untuk apa? Ya kan? Kan ada sumpah dan ada yang dipakai bersumpah. Ada yang dipakai bersumpah dan ada yang disumpahi atasnya untuk apa? Ya. Seperti contoh misalnya saya contohkan wa zaitun Ya, wa hadzal baladil amin. Apa? Laqad insana fi Itu. Ya kan? Kata Allah demi buah tin dan zaitun, iya, dan demi negeri yang aman ini, itu Makkah dan Madinah. Allah bersumpah dengan itu semua untuk apa? Lakoda khalaq kenal insan nabi ah sanitakwim. Kami telah ciptakan manusia dengan seindah-indah bentuk. Ini yang disumpai. Ham? Iya. Wasyam siwa duhaha wal komar ida talaha demi matahari dan demi bulan. Iya. Apa yang disumpai? Untuk apa? Kode aflah man zakah wa kode khob man dasah. Ini telah beruntung jiwa-jiwa yang mensucikan dirinya dan telah merugi yang mengotori jiwanya. Paham? Jelas ya? Itu al-muksam alaihi namanya. Yang disumpai atasnya. Ada nah, di sini al-muksam bi sudah jelas. Malaikat. Dan tugas-tugasnya. Ya. Tapi apa? Al-muksam alaihi. Allah bersumpah dengan malaikat untuk apa? Nah ini sini alih tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan hari berbangkit. Maksudnya untuk menjelaskan hari berbangkit. Allah bersumpah dengan malaikat untuk menguatkan bahwa nyatanya dan benarnya eh ya, hari berbangkit bahwa itu benar adanya. Faham? Jelas ya. Ada yang mengatakan bukan itu. Allah bersumpah dengan malaikat untuk menguatkan malaikat itu sendiri. Jadi <tuh>. al muqsam bihi wal-muksam ali satu yaitu malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat dan tugasnya untuk menjelaskan kepada kita bahwa makhluk luar biasa malaikat berimanlah dengan dia dengan malaikat makanya beriman dengan malaikat termasuk apa? Rukun iman. Hasan. Jadi Allah jadikan malaikat sini sumpah untuk bersumpah sama malaikat juga untuk ber, apa? Bersumpah menjelaskan tentang malaikat. Paham ya? Iya. ini yang disebut dalam surah Kemudian Asad di mengatakan rahimahullah taala annazi'ati Siapa ini mereka? Kata beliau, humul malaikatul tanzi'ul arwah biquwwah. Mereka malaikat yang mencabut ruh dengan kekuatan dengan keras. Iya, eh hatta takhruja ruh sampai ruh itu keluar. Fatujaza bi'amaliha akan dibalas sesuai dengan amalan-amalannya wanashitat kata beliau humul malaikatu aydhan ini juga malaikat tajtazibul arwah biquwatin wa nashat dia mencabut ruh itu dengan kuat tetapi lembut tetap dengan kuat tetapi nashat ya dengan kelembutan ya kata beliau ini yakunu li arwahil mu'minin ini adalah arwah ruh-ruh orang-orang yang beriman ya orang-orang yang beriman. Wan nazar li arwahil kufar. Kata nazar tadi naziat itu untuk ruh orang-orang kafir. Ya. Jelas? Taib. Asabihat as maknanya apa? Al mutarodida tu fil -hawa, yang silih berganti naik ke atas langit. Ya. Itu asabihat. As Kemudian asabiqat as Kata beliau, rahimahullahu Ta'ala, As-sabiqat Yang mendahului ligoi Yang yang mendahului yang lainnya. Kita mengambil Subhanahu di sini bahwa hendaknya kita apa ya berlumba-lumba dalam, ya, dalam kebaikan berlumba dalam kebaikan Fas ya, fasta Kata SWT, dalam kebaikan dalam kebaikan 'Berkata Allah khairat wa Ta'ala,' 'Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala,' Allah Subhanahu wa Sari'u ila Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak diperbolehkan bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Ayah. Mendahulukan dalam perkara akhirat. Paham? Karena yang ada perintahnya ber, berlomba-lomba di situ. Bukan silahkan kita mi Padahal apa? Soh pertama. Ya kan? Adhan. Kita antum yang adhan. Antum saja. Ini kata ulama makruh. Tidak boleh. Enggak, tidak boleh. ya apa Memberikan untuk orang lain kebaikan. Dalam perkara akhirat. Faham? Kalau perkara dunia, iya itu yang afdal. Perkara dunia. Iya. Inilah yang terjadi pada seorang sahabat dan istrinya. Ya kan? Ketika makanan tinggal sedikit, ya, makanan tinggal sedikit mau makan ada tamunya. Iya kan? Ada tamunya. Datang tamunya diberikan makanan semuanya habis. Mereka tidur dalam keadaan lapar. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bi-khassasah." Allah tersenyum dengan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendahulukan mendahulukan orang lain padahal mereka membutuhkan. Ini perkara dunia, ikhwan. Kalau ini disyariatkan perkara dunia, tapi perkara akhirat tidak seperti itu. Perkara akhirat kita berlomba-lomba lihat malaikat, ya berlomba-lomba dalam melaksanakan tugasnya. Saya yang duluan. Ya, makanya kata Nabi S.A.W Lau ya alamu nama filsufil awal, wanita Kalau seninya mereka tahu, ya pahala shof pertama dan adan, maka mereka akan beberapa lembah walaupun dengan diundi. Paham? Nah, kita di sini kekeliruan kita apa? Kelemahan kita di sini. Ya. Perkara akhirat kita saling dorong-dorong. Ya, iya. -dorong. So, pertama kosong, eh tapi Padahal kita belum-belum masih sebenarnya. Iya. juga seperti itu. Makanya Nabi menunjuk muadzin supaya apa? Di hikmahnya supaya jangan mereka mau semua. Jelas ya? Dan itu kita saksikan ketika kami belajar di Yaman. Itu Syekh menunjuk muadzin tiga. Pertama, kalau ada ini yang kedua, kalau ada ini, yang ketiga. Kenapa? Semua orang. Subhanallah, di sana saya melihat ya, orang berlomba lomba. Saya tidak pernah melihat orang berkelahi gara-gara soal pertama kecuali di sana. Betul. make sampai mereka perbutkan itu make Untuk agan Iya. Jumat. Datang jam 11. Kita dapat lagi soal pertama. Jam 10 sudah full Di markis sana saya lihat Subhanallah Di sana saya melihat keindahan Bagaimana orang muda, -muda dalam kebaikan Saya katakan kepada teman-teman orang yang Di Indonesia kami dapatkan seperti ini Di sini saya, saya lihat Sampai mereka berkelahi Gara-gara soal pertama Kenapa? Karena ada yang sudah duduk lama Mopir kencing Taruh meja kan? Tidak boleh kan hajiz Itu namanya hajiz Tidak boleh Memenuh, dilarang dalam syariat hajis itu apa menghalangi orang taruh tempat itu hajis namanya Nggak boleh paham maka syekh katanya kalau kamu sudah duduk di situ lama mau berkencing silahkan kencing tinggalkan tempat dalam kandang kosong kamu datang ada orang duduk di situ bilang ya itu tempat saya yang duduk harus pindah paham itu haknya dia tapi jangan taruh tempat lu di sana orang taruh pulpen taruh buku kita datang orangnya semua mana ini? ada yang pergi minum kopi, ada yang untuk apa? Demi untuk mendapatkan pertama. Tapi mereka melakukan dengan apa? Cara yang tidak benar. Nah, tapi kita mengambil pelajaran dari situ bahwa mereka betul-betul ya, ada kesungguhan. Tapi walaupun cara-cara caranya salah, jelas ya. Hmm. Tapi makanya beliau rahimahullah taala, syekh menunjuk muadzinnya siapa. Itu juga dilakukan oleh Nabi wasallam. Nabi menunjuk Bilal. Ya, selain memang untuk itu dan memang Bilal yang paling tinggi suaranya. Ya, karena kata Nabi SAW, kamu itu Bilal, Anda mingkum sautan. Ya, bahwa kamu adalah yang paling keras suaranya daripada teman-temanmu yang lain. Makanya beliau ditunjuk. Jelas ya? ya sampai di sana Syekh menunjuk Syekh yang mengganti kalau saya tidak ada. Kalau beliau umroh ini yang mengisi yang ganti ini duhur ini asar ini. Kenapa? Di sana guru-guru kita yang lain mustafid pengajar-pengajar, masya Allah mau mengganti Syekh. Bukan karena ria, karena semangat ingin menyampaikan kebaikan. Jadi saya tunjuk, zuhur ini ya sudah kalau ditunjuk berarti yang lain. Ya. yutihi Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada saya yang Allah inginkan. Sudah. Tapi kalau tidak ditunjuk, ya. Nanti ada musabaqat di situ. Ya. Perbutan, perlombaan. Jelas ya? Ini yang sebaiknya yang kita lakukan. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam surah An-Naziat fal mudabbirati amra yang mengatur perkara itu. Maksud maksudnya apa? Al malaikatul ladzina wakkalahum Allah min umuril al alam. Maksudnya adalah malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengatur kebanyakan dari urusan-urusan dunia, urusan-urusan alam, alam atas atau alam bawah. Paham? Karena kalau disebut alam, semuanya alam ini, langit dan bumi alam. Eh, makhluk. Urusan makhluk. Makhluk atas atau makhluk yang di bawah. Langit atau bumi. Kata beliau, ulwi Atas atau bawah. Min al amtar Hujan. Yang di atas ya. Ya, nabat. Tumbuhan. Aya, asjar, pepohonan, Riah, angin, bihar lautan, al ajinnah kebun, wal hayawanat hewan-hewan, jannah wanar, aya, surga dan neraka ini semua, Allah subhanahu wa taala menugaskan, yang mengatur itu, jelas ya, itu yang dipakai bersumpah dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, mudab birati amro. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarjufur rajifah." Hari ya, Yang ditiupkan tiupan pertama, kalian dibangkitkan dengan tiupan yang pertama. Tarjufur rajifah. Iya, kata beliau, "Hiya qiyamus sa'ah." Ini adalah hari kiamat. ar diikuti dengan tiupan kedua, ini tiupan yang kedua, hari berbangkit. Jadi ada tiupan pertama, hari tersungkur mati semuanya manusia Tiupan kedua hari berbangkit inilah yang dipersilikan oleh para ulama ada berapa tiupan ya kebanyakan ulama mengatakan tiupan itu dua kali saja sebagian ulama dan ini dikuatkan oleh Sheikh ul Islam dan selainnya bahwa tiupan itu tiga kali dan dalam Al Quran dikatakan ya wanu wa ardi Allah Fa'idahum qiyamun yang zurun. Kata Allah dan ditiuplah sangka Kata Allah subhanahu wa taala, fasoiqah dan pingsanlah semua yang di langit dan di bumi. Tersungkur pingsan. Jelas kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufi khafihi ukhra. Kemudian kata Allah ditiuplah lagi di kali yang berikutnya. tiupan kedua. Fa'idahum qiyamun yang zurun. Tiba-tiba mereka sudah berdiri di depan Allah subhanahu wa taala. Berarti berapa tiupan? Ada, du, ada dua, ada kata para ulama ada iya, yaum tiupan pingsan ya, tersungkur dan ada tiupan bangkit. Ini dalam surah Az-Zumar. Tapi ada dalam surah An-Naml seakan-akan ada isyarat bahwa tiupan itu ada tiga. Iya. Kata Allah, iya, wa <tuh> yung fakhu fa fazi'a, man fis samawati wa man Ketika ditiup sangkakala itu, Kagetlah lah. Ya Jadi ada kaget dulu kata mereka ini yang hari kaget ditiup kaget. Kemudian barulah tiupan kedua pingsan. Iya, tiupan ketiga baru berbangkit. Ini Adam surah an -Amal. Jelas ini yang dikatakan oleh rahimahullahu ta Tapi yang mengatakan dua diarahkan ayat itu maksudnya ayat apa eh, tiupan pertama itu digabungkan. Tiupan pertama kaget karena sudah terguncang bumi ini tersungkur semua itu cuma pertama ini pendapat kebanyakan para ulama jelas ya ini mungkin yang lebih kuat tapi pendapat yang mengatakan tiga itu juga dohir dengan sesuai dohir Alquran dalilnya juga kuat jelas yang jelas mereka sepakati bahwa adanya hari tiupan jelas dan adanya hari berbangkit jelas ya dan ini kita akan dapatkan bahwa Permasalahan permasalahan seperti ini ini tidak disesatkan yang salah atau tidak disesatkan yang berpendapat ini tidak. Karena ini pembahasan-pembahasan yang cabang dari masalah. Intinya pokok masalah itu yang diimani. Inilah yang disesatkan siapa yang tidak mengimaninya. Karena pokoknya. Paham ya? Seperti hari kiamat, hari berbangkit. Ya. Pokoknya apa? Itu diimani adanya hari berbangkit, adanya hari timbangan, adanya hari sogal dan neraka, padang mahsyar. Ini semua diimani. Ini Allah sunnah semua mengimaninya. Sepakat mereka. Nah, adapun cabang dari permasalahan itu kadang mereka berselisih. Paham? Saya contohkan satu pembahasan supaya eh ya, paham. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Ya kan? Ini akidah ahli sunnah. Tidak ada yang menyelisih ini, tidak ada yang mengingkari pembahasan ini kecuali mereka yang keluar dari jalan yang benar dari kalangan ahlul bidah. Mereka menolak Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat. Paham? Baik. Sekarang ahli sunnah sepakat bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Tapi mereka berselisih. Orang kafirnya ini apakah melihat Allah pada hari kiamat atau tidak? Paham? Ini mereka berselisih. Tapi mereka sepakat. Mereka tidak mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Yang mereka perselisihkan orang-orang kafir apakah melihat Allah atau tidak? Ya, tapi pendapat kebanyakan ulama orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Timbangan. Nah, timbangan juga. Alisan menetapkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ada timbangan pada hari kiamat. Hanya mereka berselisih timbangan ini satu saja Disitu semua ditimbang amalannya si fulan, si, fulan, si fulan. atau masing-masing punya timbangan, timbangan banyak. Ini ada perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Iya karena dalam Al-Qur'an kadang Allah sebutkan dalam bentuk jamak, kadang Allah sebutkan dalam bentuk tunggal. Paham? Ya. Ada persisian di situ, tapi uh oh, ini mengatakan banyak. Uka oh, musesat tidak. Faman sakulat mawazinu, fakula ya. ikah mul muflihun. Wahamaman Wa mawazinu, fakula ikah mul khosirun. Fakula ikal dari khosiru amfu saum fijahan nama Kata Allah, adapun yang berat timbangannya, ya kan mawazin jamak timbangan-timbangan. Tapi dalam hadit Sakilatani Hah? Eh, kalimatani Kofifatani alalisani lisani film mizan Ya kan? Satu Ada dua kalimat Ringan di lisan Dan berat di timbangan Mizan satu timbangan Dalam Al-Quran mawazin Timbangan-timbangan hmm. Tapi Pokoknya mereka sepakat Ada timbangan pada hari yang kiamat Mu'tazilah menolak Tidak ada timbangan pada hari yang kiamat ini yang baru sesat. Jelas ya? Taip. Kemudian, di sini kita mengambil pelajaran juga bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman harus mengimani para malaikat. Ini diantara ayat-ayat yang sebutkan kita mengambil pelajaran hikmah yaitu beriman dengan malaikat. Apa yang kita imani dengan malaikat? Pertama beriman bahwa mereka itu ada, mewujud. Ya? bukan seperti orang-orang filsafat yang menolak malaikat-malaikat itu hanya halusinasi, hanya uh, tidak ada wujudnya, tidak. Ini, ya, ini jelas kekafirannya ya, mengingkari malaikat jelas, diingat mengkari Al-Quran. Kalau dia tolak betul itu malaikat tidak ada, maka, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya, jelas ya, dianggap menolak Al-Quran. Nah, tapi kita beriman yang pertama, malaikat itu ada. Kemudian yang, kedua kita imani tugas-tugasnya. Ya. Kita beriman. ada yang ditugaskan membawa wahyu Jibril alaihissalam dan ini malaikat yang paling mulia. Ya. ya. Kemudian ada yang malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala menjaga sorga. Kemudian yang ketiga beriman dengan apanya? Nah. Nama namanya. Nah, nama-namanya. Apa yang disebutkan namanya secara tafsil namanya Jibril Ya, Mikail, mungkar ya. Kita imani. Apa yang tadi disebutkan namanya, kita iman secara global bahwa ada malaikat itu di situ. Seperti malaikat pencabut nyawa. Tidak sebutkan namanya, hanya malakul maut saja. Ya, malaikat pencabut nyawa. Tugasnya mencabut nyawa. Namanya, kita, kita tidak tahu. Paham? Ini kita imani. Jelas ya? Iya. Dan kita juga tidak bisa menentukan kecuali dengan dalil yang kuat seperti misalnya ada yang tersebar malaikat Ridwan. Ya, penjaga surga ini tidak ada lumah haditnya. Yang ada dalam Al-Qur'an Malik. Ketika penghuni neraka memanggil penjaga neraka, "Wa nadau ya Malik, 'alaina Itu memang dalam Al-Qur'an. Mereka memanggil wahai Malik, penjaga neraka. Iya. Kamu minta kepada Allah agar Allah mematikan kami. Jelas ya? Paham ya? kalau penjaga surga Ridwan tidak ada. Paham? Nah, itu sebutkan dari kecil ya. Belajar masjid dulu. Ya, ada Ridwan. ini tidak ada ya. Taib. Tidak ada. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-8 kita baca dulu. Kulubun yawma'idhi wajifah. Apa mana wajifah? Wajifah. Kata Syekh. Mujifah munzaijah min ma tasma hati-hati pada waktu itu hati-hati manusia wajifah takut kaget karena kengerian apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan ya, bagaimana tidak wajifah gunung jalan seperti awan iya midah wa ya tamurru kata Allah kalian menyangka awan itu mati tidak bergerak pada hari kiamat Iya, wahya dia berjalan seperti awan. Iya, bintang dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bintang itu kami hamburkan. Iya, laut dijaga meluap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin tidak ngeri? Iya. hati pada waktu itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata-mata pandangan manusia khosiah. Maknanya apa? Zalilah. Hakir Hina Dan tertunduk Rendah Iya Kenapa? Kau damalaka al khuf Hati-hati mereka telah dikuasai dengan rasa takut Wa azhala afidatuhum alfaza Hati mereka sudah Ketakutan Sangat ketakutan ya Wa ba alih muta'asuf Dan mereka sudah dikuasai oleh rasa penyesalan Iya semua orang menyesal. Orang-orang yang beriman pun menyesal. Iya, kenapa mereka dulu ketika masih hidup, ia tidak memperbanyak amalan-amalan solehnya, tidak memanfaatkan waktu yang ada, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, terlebih lagi orang kafir. Makanya hari kiamat dikatakan hari penyesalan. Dikatakan hari penyesalan. Iya. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafira Mereka mengatakan apakah kami akan dibangkitkan, dikembalikan ya seperti semula. Ini mereka katakan karena mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Ini yang kita jelaskan pada surah An. Surah siapa? Surah apa? an Ya, mereka bertanya-tanya karena mengingkari. Ini juga pertanyaan. aida A'idha kunna idha Ya. Taib. Inna la na fil fil kunna ida mana Ini pertanyaan pengingkaran dua-duanya. Ya, dari mereka. Mereka mengingkari. Apa kita dikembalikan semula? Dan apa kita akan dibangkitkan ketika kita jadi tulang? Ya. Jelas ya. Tapi pertanyaan ini sudah mereka lihat. Mereka dikembalikan. Makanya mereka bertanya. Lu kok bisa kita dikembalikan pada kita sudah jadi tulang? Jelas ya. Itu yang dimaksud dalam ayat ke-11. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Wallahu taala alam. Oke, <tuh> fadhlan <tuh> Allahu Akbar Allahu Akbar. الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله Ya, di sini ada pertanyaan. Saya seorang ayah, misalnya jika anak saya punya saudara susuan, apakah dia termasuk mahrum saya? Hah? Saya bisa jawab. Jadi dia seorang ayah, dia punya anak. Anggaplah anaknya laki-laki. Nah, anak laki anak laki-laki ini punya saudara susuan perempuan. Apakah mahrum bagi si ayah? Hah? Tidak. Saya mengatakan mahrum angkat tangan, ya, mukah mahrum angkat tangan. Ayo. wallahualam tawakuf, pertengahan. yang mahram. Jelas mahramnya. Paham? Kenapa mahram? Dalam hadis karena pemilik susu itu adalah suami. Jadi kalau dia menyusui sama istrinya, anak seorang anak menyusui sama istrinya, bapak susuan mahram. Bahkan dia lebih mahram daripada ibunya. Sekarang saya tanya, ini maaf ya? Ini bukan perkara yang Inna Allah Allah ya, tidak malu dengan kebenaran. Kenapa dikatakan dalam hadis bahwa dia pemilik susu? Ya karena dia menyebabkan ada susu di situ. Ya kan? Iya, karena dia hamil dan seterusnya. Makanya kata Nabi sallallahu pemilik susu itu ayah pemilik susunya yang sebenarnya. Makanya kalau ada yang susu di situ, semua yang dari situ mahram dari bapaknya. Enggak boleh ragu. <laughs> mahram jelas ya, jadi semua yang menyusut dengan istrinya mahram semua untuk bapaknya. Semuanya mahram. Ke bawah mahram. Ya. Terus? Memang ini permasalahan mahramnya susuan ini butuh dibahas secara khusus memang. Banyak yang bercabang dari situ dan seterusnya. Tapi kalau ini jelas pertanyaannya ya bahwa ayah itu mahram bagi saudara susuan dari anaknya. Tapi ya ini cuma yang menyusul dari ibu itu. Tapi kalau misalnya si ayah ini dua istrinya, ada ada anak ayah ini dari istri yang lain, paham? Ya, ada anaknya dia dari istri yang lain. Nah, apakah anak dari istri yang lain ini saudara, -saudara dari i yang menyusul dari istri pertama? Saudara juga? Hah? Ya, hanya yang ini saja? ya, ya? Taip. Kemudian perlu dipahami juga bahwa perlu dipahami bahwa ya dia yang menjadi mahram itu cuma ke bawahnya saja, atasnya tidak. Misalnya ayah, ya ayah ini yang bercabang dari situ tidak, paham? Karena kata Nabi dalam hadis ya yahrumil nasab, yahrumil roda ma yahrumil nasab memahramkan susuan itu apa yang mahramkan dari nasab. Paham? Dari nasab. Berarti paman saudara laki-laki ayahnya kan mahram untuk anaknya ya, anak kandungnya. Berarti kalau ada anak susuannya mahram juga karena memahramkan apa? Secara nah nasab. Paham ya? Nah, seperti itu. bagaimana adab wanita ketika nazar. Apakah boleh melakukan pertanyaan kepada si ikhwan? Jika boleh pertanyaan seperti apa yang dianjurkan? Dan bagaimana cara mengatur agama? Mengetahui afwan, agama, agama dan akhlak seorang ketika sedang ta'aruf. Ya kalau bisa tidak langsung, jangan langsung ya. Sebab khawatir di situ terbuka pintu-pintu yang diharamkan. Selama ada perantaranya melalui wasilahnya ya itu dilakukan ya jangan nanti mempertanya itu 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 nah setan masuk sudah panjang urusannya <laughs> ya. untuk mengetahui akhlaknya adabnya agamanya itu bisa ditanya dengan orang dekatnya keluarganya itulah juga hikmahnya kenapa kita disyariatkan datang ke orang tuanya ini kan tanya kan ini ya. orang tuanya juga kan pasti jelaskan lebih dan kurangnya anaknya bagaimana ini segini ya, saya begini ya, seperti itu kan begitu baik bagaimana cara mengetahui bahwa kita termasuk orang yang munafik dan bagaimana cara kita terhindar dari sifat munafik. Kemunafikan itu perkara hati. Ya kan? Makanya orang-orang munafik itu ya lahirnya dilihat salat di belakang nabi, nabi yang imam mereka makmum. Ya. Tapi nabi tahu mereka orang munafik. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat tidak tahu orang-orang munafik yang mana. Ya. Ya kan? Nabi memberitahukan cuma Hudzaifah bin saja. Sahabat ya, hanya menghukumi, oh ini. Nabi tidak memberitahukan ke semua sahabat. Nabi juga tidak memerangi terang-terangan. Kan dalam hadis dikatakan saya perangi mereka terang-terangan, maka yaquluna Muhammad Mereka akan mengatakan Muhammad itu membunuh teman-temannya sendiri. Karena manusia cuma menghukumi apa? Yang dohir saja yang nampak. Jelas ya, hanya nabi sudah menjelaskan tanda-tanda kemunafikan ada. Ayatul munafik salasa tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Ya, iya, wa wa ada ahlaf, wa Tanda-tanda kemunafikan adalah kalau dia berbicara bohong, kalau dia diberikan, uh, kalau dia berjanji selisih janjinya, kalau dia bersumpah apa kalau dia e, diberikan amanah dia berkhianat tidak amanah itu tanda-tanda kemunafikan ya. tapi ini kata para ulama nifak kecil ya tanda kemunafikan kecil nifak itu ada dua perlu kita ketahui bahwa nifak ada dua ada nifak akbar yang mengeluarkan dari Islam dan ada nifak asgor nifak yang kecil ya nifak yang besar nifaknya orang munafik itu kafir jelas karena dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali walaupun sedikit jelas Nah, ada nifak asgor kemunafikan tapi dia masih Islam. itu tadi tanda tandanya. Ya. Makanya orang bohong ya tidak langsung dikafirkan oh, munafik ini, ya kan? Tidak. Tapi dia nifak tanda tanda nifak yang asgor kecil, yang kecil. Tapi saya bertanya mengenai salah terah. Bagaimana cara menghapus dosa kita terhadap sama manusia yang kita kenal dan kita tidak kenal yang pernah kita sakiti ya datang kepada minta keriduannya kita maaf ya kalau kita sudah berusaha tidak dapat orangnya ya doakan kebaikan kalau kalau pernah menggibai maka sebutkan kebaikan orang itu di depan orang yang pernah kita gibai mungkin kalau masih ingat jelas ya dan menuakan dia terus kebaikan kalau memang kita sudah tidak ketahui orangnya tapi kalau barangnya ya eh barang bentuknya barang pernah mencuri pernah mengambil barangnya kembalikan kepada ahli warisnya kalau orangnya tidak ada jelas ya Hey. Ini ada pertanyaan seorang pegawai yang kerja di bank karena uh, dia memiliki cicilan bagaimana jalan keluarnya hendaknya yang pertama kita yakini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an lillah Allah minhu. ini harus kita yakin bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah gantikan dengan lebih baik itu pasti jelas ya. hanya seperti ini ya kalau ada cicilan keluar anak dan istri ya hendaknya dia berusaha cari perjalanan lain dulu jangan langsung keluar kalau memang dia mau keluar ya jelas ya nanti dapat pekerjaan lain baru keluar itu difatwakan oleh para ulama seperti Sheikh Salih Fauzan karena kalau langsung ya modalnya lebih besar kalau ya nanti uh, anak dari sini Tapi kalau dia mampu untuk keluar secara langsung keluar, ya tanpa dia memutarotkan, maka itu itu yang lebih baik dia lakukan. Saya sudah ada simpanannya, ya ada uh, usaha lainnya misalnya. Tapi dia punya tabungan bisa menghidupi untuk beberapa hari sambil mencari kerjaan itu afdol. Tapi kalau tidak bisa, maka seperti itu jalan keluarnya. Ya, dia tetap di situ, tapi saling sambil mencari pekerjaan yang yang halal. Saya berada di lingkungan keluarga awam. Anak dilarang oleh orang tua untuk hadir ke kajian. Tetapi anak tetap hadir tanpa sepengetahuan mereka. Semoga mereka ridhoi perbuatan anak. Bagaimana sikap anak yang seharusnya? Ya, tidak harus meminta izin kepada orang tua. ya. Hanya dikhawatirkan. Jangan sampai ada motor yang lebih besar yang terjadi kepada dia. Kalau misalnya terjadi kekerasan atau dicuri dari ketua keluarga misalnya. Hah? Nah, itu kan motor yang besar. Ya, kenapa tinggal di rumah dengarkan rekaman lah, Bas. Ilmu juga tidak dapatkan harus di majelis, kan begitu. Tak walaupun kita katakan majelis afdal, berkahnya majelisnya pahala malaikat turun menaungi kan itu. Tidak didapatkan dengan orang-orang yang online dan seterusnya. Tapi kalau di majelis dapat berkah majelis. Iya. Tapi tetap ilmu kita dengarkan sambil ya melembutkan hati orang tua. Yes, ya ya tidak selalunya kita hadapi dengan tabrak ya lawan tidak toh juga mungkin itu bisa jadi ya dakwah untuk mereka sambil dinasihati tapi kalau misalnya dia merasa aman diam-diam tidak -diam, ada masalah sambil dia doakan orang tua hidayah karena hati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala ya. dan orang tua ya kalau mereka tahu hakikat ilmu orang tua kalau tahu hakikat ilmu kata para ulama mereka akan menghabiskan harta mereka untuk anaknya menuntut ilmu. Hanya mereka tidak tahu keutamaan ilmu itu. Iya. Iya kan? Ya. Imam Ahmad dalam biografinya ketika masih kecil. Iya kan? Ibunya pergi mengambil pakaian yang paling bagus, dipakaikan pakaian Imam Ahmad, diantar sampai ke masjid. Jadi imam. Iya. Di balik seorang imam ada pengorbanan seorang ibu. Jadi anak jadi imam, Imam Ahmad. Eh. Sipan As-Sawri ta'ala. Ibunya mengatakan, kamu pergi ambil hadith. Tidak usah kamu pikirkan. Saya tanggung berskim dengan jahitan saya ini. Ibunya penjahit. Kamu pergi belajar. Sipan asauri pulang jadi imam. Amirul minafil fil hadith. Amirul mu'mina fil hadith. Sipan as Yang dengarkan hadis langsung hafal. Orang tuanya yang dukung dia belajar. Itu orang tua yang tahu keutamaan ilmu agama. Karena kalau mereka meninggal, kalau mereka faham itu, itulah eh, kebaikan mereka besar yang mereka dapatkan. Pala ya doa anak yang soal dan seterusnya. Hanya, sekali lagi bahwa mereka tidak mengetahui. Apa yang harus anda lakukan ketika dihadapkan dua keadaan antara berpendidikan, kuliah, ataukah menikah. Sedangkan lingkungan kampus sulit untuk menghindari fit ikhtilat. Apalagi sebagai seorang akhwat, bagaimana yang harus Anda lakukan? Bisa menggabungkan dua keadaan tersebut, adapun orang tua menginginkan untuk berpendidikan tinggi. Ya ini kalau perempuan ya seperti ini eh, beda dengan laki-laki ya, laki-laki itu menikah tidak ada harus izin dari orang tuanya, sah pernikahannya tanpa izin orang tua. Beda dengan perempuan, perempuan harus ada izin walinya, wali. Ya. Tapi bukan berarti laki-laki menikah, menikah saja ya, ya. tetap, ya, Ridho ada restu dan seterusnya. Tapi dari sisi hukum dari hukum seperti itu. Ya, beda. Nah, maslahat dan mudarat ini kita yang kita yang merasakan. Sekarang yang mau menikah itu untuk menjaga kehormatan itu kita. Yang mendapatkan kejelekan itu kita kalau kita terjatuh dalam fitnah. Ya kan? Walaupun orang tua kadang juga mendapatkan rasa malunya. Ya kan? Kalau terjadi yang tidak tidak, orang tua juga malu dengan itu. Hanya karena mereka tidak paham. Nah, sekarang menikah itu bukan hal yang dianggap adat istiadat atau bukan dia ibadah untuk menjaga kehormatan nah sekarang kalau khawatir ter terjatuh dalam fitnah makanya kata para ulama dalam fikih hukum nikah itu disyariatkan tapi hukumnya berbeda-beda tergantung keadaan asalnya dia sunnah saja syariat tapi kadang jadi wajib bisa sunnah kapan sunnah ya ketika dia punya kemampuan ya tapi dia masih merasa dari fitnah itu masih disunnahkan Kapan wajib? dia ada kemampuan ya dari sisi lahir dan batin ya. Dan dia khawatir terjatuh ke dalam fitnah. Persinahan dan semisalnya, maka wajib hukumnya dia menikah, wajib bukan berdosa, tidak boleh diakhirkan. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah tidak bisa menahan fitnah syahwat seperti ini menikah, tapi permasalahannya ya itulah <tuh> orang tua. Ya. Berarti kuncinya di situ tinggal menasehati mereka ya dengan hikmah yang saya jelaskan bahwa saya khawatir terjatuh dalam fitnah ya, yang membahayakan, membahayakan dunia dan agama saya jelaskan ya, sambil kuliah apalagi kalau bisa kuliah sambil sudah nikah bisa kuliah ya, seperti itu tapi kalau misalnya tetap tidak dilarang ya bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dengan kemampuan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghindari pintu-pintu fitnah itu. Ya, kuliah kalau harus kuliah, kuliah pulang. Yang banyak nongkrong sama teman-teman ini dan -teman, pulang. Tutup, iya, iya. Apa bekali ilmu agama, bekali diri dengan ilmu agama, banyak taklim, pengajian. Sampai Allah bukakan jalan keluar untuk kita, Sampai kita berdoa. Ingat, yakini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatsun haqqun 'ala Allahi Yakini ini, ada tiga golongan yang Allah pasti tolong pasti salah satunya apa anak yuridul afaf orang yang ingin menikah karena menjaga kehormatannya pastilah tolong ya. dengan usaha dan doa pastilah bantu hanya Allah ingin melihat sampai di mana kita berusaha tiga golongan ini pasti Allah bantu kata Nabi S.A.W dia kan haditnya oleh Syekh Al Bani apa amalan apa saja yang Pahalanya sampai untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama, apa puasa? Orang tua sudah meninggal, ada utang puasanya, anaknya ber mem mempuasakan orang tuanya, maka ini sampai dalam hadits. Haji ya, haji juga seperti itu. Orang dalam hadits, ada orang datang, ya Rasulullah, orang tua sudah meninggal, belum haji. Kata Nabi, kamu sudah haji, hajikan dia. Paham? Ini dalam hadits lain juga sedekah, bisa bersedekah. Ya, yang lain itu ya kita tidak bisa katakan itu sampai. Yang lain kita terbatas pada ya uh, Al Firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa Insani illa masa Ini asal bahwa manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diamalkan sendiri. Ini asalnya. Jadi siapa yang beramal yang dapatkan? Man yang paling nafsihi, Taman alaiha Kata Allah Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri? Dan siapa yang membuat dosa untuk dirinya sendiri. Ini asalnya. Tapi kadang keluar dari. Ya, dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi. Ada pun yang lain tidak. Kirim al-fatihah. Kirimkan ini. Kirimkan itu. Jelasnya itu tidak ada. Jadi amalan itu. Asalnya untuk yang mengamalkannya sendiri. Kecuali yang Nabi sebutkan dalam tiga tadi. Dalam hadith. Ya idza mata binu Adam. amalul ilah Mien salat. Kalau manusia itu meninggal terputus amalannya semua kecuali tiga. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Kedua apa? Ilmunya, yang bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak soleh. Wadul soleh adu ulaw. Ini yang sampai. Ini khususkan oleh Nabi dalam hadis. Selain itu tidak. Karena dia sudah meninggal. Tapi Allah Taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alamin